Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Partai ini dimainkan oleh Alexis Sirov, Grandmaster Power saat ini teman-teman, melawan Judit Polgar di Buenos Aires 1994. Dimulai dari E4 oleh Alexis Sirov dan C5 dijawab oleh Judit Polgar. Kuda F3 dan E6. D4. Di sini C kali D4. Pembukaan Sisilian dimulai. Kuda kali D4 dan kuda ke C6. Kuda ke C3 dilanjutkan dengan D6. Sisilian varian Paulsen dimainkan di partai ini. G4 dijawab oleh Alexis Sirov dan A6. Dilanjutkan dengan gajah ke E3. Kuda yang di G ke E7, teman-teman. Kuda ke B3 dilanjutkan dengan B5. F4 dijawab oleh Putih dan di sini gajah ke B7. Setelah gajah ke B7 ini, langsung menteri ke F3 berniat ingin mendobrak sayap raja dan targetnya adalah F7, teman-teman. G5 dijawab oleh Judit Polgar yang mana di sini menantang peraduan. Jelas di sini ada langkah kombi yang sangat pelik, teman-teman. F kali G5. Setelah dipukul pion ini, teman-teman, karena di sini hilang percuma. Dari pion ini memang sengaja diberikan oleh Judit Polgar. Dilanjutkan dengan langkah kuda ke E5. Setelah diancamnya menteri ini oleh Judit Polgar, menteri ke G2, teman-teman. Dan di sini datang B4. Karena kuda yang melindungi pion yang di E4 ini, teman-teman. Diusir terlebih dahulu oleh Judit Polgar. Kuda lari ke E2. H5. Lagi-lagi di sini menantang pertukaran dari Judit Polgar. Di posisi ini, teman-teman, dipukul oleh Putih dan kuda ke F5. Perhatikan, jika kuda ini dipukul, teman-teman, maka dia harus kehilangan menteri yang di G2 karena terpin oleh gajah yang di B7. Langkah ini, teman-teman, mengancam gajah yang di E3, dia larikan gajah tersebut ke F2. Langsung dipukul pion yang di G5 oleh Judit Polgar. Jika di posisi ini dipukul oleh menteri, maka yang terjadi kuda ke F3 cek. Dan setelah raja bergeser, maka dipukul juga menteri yang di G5. Jelas di sini untung satu pion dari Judit Polgar. Kembali ke posisi, di saat menteri memukul pion G5 ini, langkah dari Putih, teman-teman, kuda ke A5. Dia mengancam gajah yang mengepin di B7 ini. Kuda ke E3. Setelah diancam, di posisi ini jika dipukul oleh gajah, maka dipukul oleh menteri, teman-teman. Dan di sini, jika kuda memukul gajah, maka yang terjadi adalah checkmate. Perhatikan, ini langsung checkmate, teman-teman, oleh menteri. Kembali ke posisi di saat kuda ke E3 ini. Langkah partai, menteri ke G3, teman-teman. Dia tidak memukul menteri tersebut, melainkan dia memindahkan ke G3. Menteri kali G3 di sini. Dan di sini dipukul oleh kuda. Kuda kali C2 cek sekaligus menggarpu benteng. Di sini raja ke D1. Kuda mukul benteng, teman-teman. Dan di sini kuda kali B7. Setelah dipukul gajah yang di B7, B3 dijawab oleh Judit untuk meloloskan kuda yang di A1 ini. A kali B3 dilanjutkan dengan kuda kali B3. Raja ke C2 di sini. Di sini, teman-teman, kuda langsung lari ke C5. Mengajak pertukaran walaupun tahu dia akan dipukul oleh kuda. Diterima. D kali C5 dilanjutkan gajah ke E1. Langkah dari Putih sudah mulai kehilangan arah tujuan, teman-teman. Karena sudah didobrak kanan kiri
oleh Judit Polgar. Kuda ke F3 dengan diancam gajah gelap putih ini, dia lari ke C3, teman-teman. Menolak untuk dipukul oleh kuda sekaligus mengancam benteng yang di H8. Di sini langsung kuda ke D4, cek. Menutup sekaligus mengancam cek, teman-teman. Di posisi ini jika dipukul oleh gajah, maka yang terjadi C kali D4. Raja ke D3 misalnya untuk mengambil pion. Di sini cukup raja ke E7. Jika dipukul, maka gajah ke H6. Memblok langkah kemungkinan kembali dari raja. Setelah E5, teman-teman, di sini datang benteng H ke D8 cek. Dilanjutkan dengan raja ke E4, benteng ke D8, dilanjutkan dengan gajah ke E2. Sekilas memang tidak berarti serangan dari hitam, tapi ini bisa menentukan kemenangan. Gajah yang terang putih ini juga hanya bertujuan ditempatkan di F3. Akan dijawab benteng ke B3, teman-teman, diblok duluan. Jika di sini benteng ke A1, maka dilanjutkan dengan benteng ke E3 sekaligus mengancam gajah di sini. Setelah raja ke D4 akan disusul oleh benteng ke D8. Dan di sini, teman-teman, satu-satunya hanya ke C4, karena jika dia bergeser ke lain bisa checkmate. C4 langkah terbaik putih, datang gajah ke F4. Dengan diancamnya kuda ini, teman-teman, misalnya dia mukul pion yang di A6, maka dipukul gajah sekaligus dia harus kehilangan gajah. Kembali ke posisi di saat kuda D4 cek, langkah partai yang dimainkan oleh Alexis Sirov, raja ke D3. Dilanjutkan dengan gajah ke D6. Dia tidak mempedulikan, walaupun tahu bahwa ketika kuda ini dipukul akan rugi satu pion. Dan di sini dijawab gajah ke G2, teman-teman. Balik mengintip benteng yang di A8. Gajah ke E5. Raja ke C4. Dilanjutkan dengan raja ke E7. Benteng ke A1 untuk mengambil pion yang di A6 ini, tujuannya dari putih. Satu langkah dari ini, teman-teman, dari putih menyerah. Kemana langkah terbaik yang dimainkan oleh Judit Polgar sehingga dari Alexis Sirov itu menyerah? Kuda ke C6. Di partai, teman-teman, di posisi ini dari Alexis Sirov menyerah. Padahal sekilas ini masih pelik, masih cukup bagus dari putih dan hanya kalah kualitas. Jika di posisi ini, teman-teman, kenapa dia menyerah? Kita analisa, raja mukul pion yang di C5, maka benteng yang di A ke C8. Dan di sini raja ke B6 langkah terbaiknya. Benteng ke B8, dilanjutkan jika dia memukul kuda, maka benteng yang di H ini ke C8 sekaligus checkmate. Baik, kemungkinan yang kedua, di posisi ini jika B4 dijawab oleh putih, maka yang terjadi gajah memukul gajah, raja memukul gajah, dan C kali B4 cek. Struktur pion ini susah diganggu karena akan disusul dengan pion nantinya ke A5.